Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan masak sambal balado. Ayam sambal balado ya, ala saya sendiri, Harian Sederhana TV. Untuk ayam sambal baladonya, di sini saya menggunakan ayam yang sudah saya ungkep dengan bumbu kuning ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa aja bumbu kuning. Ini saya ungkep sembarang aja, setengah mateng. Saya beri garam dan penyedap rasa sedikit ya. Sedangkan untuk bumbu ayam sambalnya, di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah. Kalau cabainya sesuai aja ya, sesuai selera ya teman-teman. Kemudian tomat. Untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa kalau suka like, subscribe. Dan jika kalian ingin share ke teman kalian ya, ditunggu komennya. Terima kasih. Yuk lanjut aja ikuti kegiatan saya masak sambal ayam balado ala Harian Sederhana TV ya. Ini bawangnya akan saya rajang sembarang ya teman-teman, nanti akan saya tumis dulu cabenya. Ini saya langsung mau numis cabai bawang untuk sambalnya ya teman-teman. Ini saya masukkan bawang yang telah saya potong acak tadi ya, sembarang motongnya. Ini akan saya tumis sampai dia harum, sampai dia layu dan harum ya. Ini tadi saya pakai minyak bekas goreng ayam tadi ya, nggak apa-apa ya. Kemudian setelah bawangnya layu dan harum, saya masukkan cabai, tomatnya ya. Ini saya tumis sebentar aja.
saya tumis sampai langunya hilang ya. Kalau sambalnya begini dulu enak loh teman-teman, cabenya digoreng seperti ini dulu enak hasil sambalnya. Seperti ini sudah harum ya teman-teman cabenya. Ini udah bisa ya saya matikan kompornya. Dan langsung aja akan saya blender kasar ya. Ini udah saya blender kasar ya. Akan saya tumis bentar lagi. Saya gojakin wadahnya. Abaikan suara bising di belakang ya teman-teman. Saya lagi nyuci. Kemudian ini saya beri garam ya, sesuai selera aja teman-teman. Kemudian beri gula ya, sesuai selera aja. Kemudian penyedap rasa sesuai selera ya. Sambalnya kelihatannya sudah panas ya teman-teman, sudah mateng, sudah harum banget dia. Saya akan cek rasanya ya. Oke, pas, mantap banget teman-teman. Saya matikan kompornya dulu ya. Oke, lanjut masukkan ayamnya. Oke, udah mateng ya ini teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, ini dia sambal ayam ala harian sederhana telah selesai ya. Untuk teman-teman silakan mencoba. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.